Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Fakta Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian. Artis cantik Prilly Latuconsina membuat heboh dunia tanah air. Semua kaget dengan beritanya yang tiba-tiba mengunggah foto dengan Reza Rahardian. Tidak hanya itu, bahkan ia tak segan-segan sambil memamerkan cincin perkawinan. Namun, tak sedikit juga para sahabat sesama rekan publik yang kaget atas unggahan Prilly itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Benarkah Prilly akan jadi calon istrinya Reza? Atau ini hanya sebuah proyek tertentu? Yuk disimak fakta sebenarnya berikut ini. Unggahan Prilly Latuconsina yang membuat publik heboh. Pada 14.07.2020, Prilly kembali menghebohkan publik lantaran unggahannya bersama Reza Rahardian sambil memamerkan cincin. Dan hashtag Ta'aruf pun semakin meyakini publik jika dirinya tengah menjalani hubungan dengan aktor kelahiran 5 Maret 1987. Jadi pertanyaan publik, lewat unggahannya tersebut, nama Prilly Latuconsina pun menjadi trending di medsos. Dan tidak sedikit juga para netizen yang mengira bahwa Prilly Latuconsina punya hubungan spesial dengan Reza Rahardian, hingga turut mendoakan mereka. Walaupun tak sedikit pula netizen yang bertanya apakah ini serius atau hanya acting belaka. Dan ini fakta di balik cincin yang mengikat di jari Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian. Pada ngerti kan kalian? Jadi tenang saja, untuk para penggemar Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian, belum saatnya kalian patah hati nih. Kedekatan mereka saat ini ternyata hanya sebatas rekan kerja loh. Lewat unggahan Manoj Punjabi, dirinya menerangkan bahwa Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian tengah berada di dalam proyek yang sama. Proyek ini akan disutradarai oleh Monty Tiwa. Tunggu proyek terbaru kami yang disutradarai oleh Monty Tiwa, coming soon, tulis Manoj Punjabi. Proyek apakah itu? Dikumpulkan dari teka-teki beredar, terungkap bahwa proyek yang akan dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian yaitu miniseri. Yaps, miniseri ini berjudul My Lecture, My Husband, yang merupakan adaptasi novel karya Gitti Hughes. Kira-kira seperti apa ya acting Prilly dan Reza di miniseri ini, My Lecture, My Husband? Oke, tunggu aja ya guys. Bye.